Momen Anya Geraldine Gading Marten hadiri nikahan kakak Mario Dandi. Ulah Mario Dandi, 20, anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menghajar David, 17, hingga koma nyaris membongkar semua kehidupan keluarganya. Diketahui kakak dan ipar Mario Dandi dekat dengan sederet artis. Kakak Mario Dandi, Angelia Embun, pada Juni 2021 menikah dengan pria bernama Jeremy Immanuel Santoso. Jeremy Immanuel Santoso diketahui mempunyai kedekatan dengan Raffi Ahmad, Rudy Salim, hingga Gading Marten. Jeremy Immanuel Santoso merupakan manajer dari Rans PK Basketball milik Raffi Ahmad. Raffi Ahmad merupakan chairman eksekutif di klub basket tersebut bersama dengan Rudy Salim. Circle pertemanan Jeremy Immanuel Santoso juga dekat dengan publik figur lainnya. Terlihat pada momen pernikahannya dengan kakak Mario Dandi, Anya Geraldine, Gading Marten, hingga Sean Glael menjadi Groomsman dan Bridesmaid. One of the boys, always team Grooms Jer found an angel, tulis Anya Geraldine dilihat dari laman Instagram miliknya yang diunggah pada 20 Juni 2021. Terlihat Anya Geraldine memakai setelan jas dan celana berwarna putih. Anya menjadi satu-satunya perempuan di antara 4 Groomsman lainnya. Anya Geraldine berpose dengan Gading Marten, sang kekasih Nadif, Sean Glael, dan Rizky Indraprasto. Jer found angel menjadi hashtag pernikahan kakak Mario Dandi dengan Jeremy. Gading Marten mengunggah video momen pernikahan kakak Mario Dandi. Selamat berbahagia kesayang aku Immanuel 28 and Angelina Sasha love you both, may God always be with you and your family Jer found an angel, tulis Gading Marten pada unggahannya 19 Juni 2021. Banyak netizen yang miris melihat keluarga ikut terkena imbas ulah Mario Dandi. Saat ini Mario Dandi masih mendekam di Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka penganiayaan. Selain itu, hari ini ayahnya dipanggil KPK guna dimintai klarifikasi soal kepemilikan harta 56 miliar rupiah sebagai ASN di Ditjen Pajak. Harta sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, jadi sorotan karena ulah dan gaya hedon Mario Dandi.